Halo Sobat Ceker, dimanapun kalian berada, jumpa lagi nih bareng Bang Bejo yang kebetulan dapat pencerahan dari ceramah waktu terawih semalam. Jadi intinya gini, kalau kamu punya rezeki lebih, jangan lupa untuk berbagi dengan orang lain. Karena kalkulator Tuhan itu beda sama hitungan manusia. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak pula rezeki yang kita dapatkan. Asalkan kita ikhlas untuk berbagi. Tapi jangan sampai kamu mengambil hak milik orang lain ya, apalagi memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Seperti tokoh dalam film They Call Me Chick yang rilis tahun 2015 ini. Film ini tuh menceritakan seorang pria yang punya kekuatan super gara-gara tercebur di limbah radioaktif. Tapi bukannya menggunakan kekuatan itu untuk menolong orang, ia justru memanfaatkannya untuk membobol ATM. Karena ia sebenarnya adalah perampok. Kira-kira kekuatan apa yang dia punya? Penasaran? Sama. Jadi, tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat malam. Pria yang sedang dikejar-kejar polisi itu adalah Enzo. Ia baru saja mencuri jam tangan mewah yang akan ia jual demi bertahan hidup. Selama ini Enzo memang hidup sebatang kara dan ia juga nggak punya pekerjaan. Ia sehari-hari cuma bisa menyambung hidupnya dengan merampok barang-barang berharga. Uniknya, walaupun Enzo ini maling, dia tidak pernah tertangkap sampai di penjara. Mungkin itu juga yang membuatnya tak pernah kapok menjadi pencuri. Di ujung pengejaran ini, Enzo memutuskan untuk bersembunyi di sebuah kapal sampah yang biasanya digunakan untuk membersihkan sungai. Ia berharap para polisi itu pergi, jadi ia bisa lari. Tapi ternyata Enzo salah. Kedua polisi itu justru memasuki kapal sampah ini, sehingga Enzo pun terpaksa menceburkan dirinya ke sungai di sebelahnya. Dan beberapa saat kemudian, para polisi itu pun merasa kecewa karena buronan mereka tidak terlihat di mana-mana. Jadi mereka pun memutuskan untuk kembali mengejar di tempat lain. Akhirnya setelah polisi itu pergi, Enzo bisa bernapas lega. Ia kemudian naik ke permukaan, tapi sialnya ia malah terpleset sebuah tangki drum di bawah sungai. Butuh beberapa menit bagi Enzo untuk akhirnya bisa keluar dari sungai itu. Ia pun akhirnya bisa pulang ke rumah. Walaupun gara-gara tercebur di sungai itu, dia jadi batuk-batuk dan meriang seperti orang flu. Tanpa Enzo tahu, sungai tadi telah tercemar limbah radioaktif yang nantinya akan mengubah sebagian besar hidupnya. Dan keesokan harinya, Enzo sudah sembuh dari meriangnya. Ia kemudian mencari Sergio, tetangga apartemen yang tinggal satu lantai di bawah apartemennya. Tapi pagi ini, Sergio ternyata gak ada. Cuma ada anak perempuannya yang bernama Alicia yang ada di rumah. Jadi Enzo pun memutuskan untuk pergi mencari Sergio di tempat kerjanya. Sergio ini merupakan salah satu anggota gangster yang dipimpin oleh psikopat narsistik bernama Fabio. Sergio menjadi salah satu orang yang bisa dipercaya oleh Fabio karena ia memiliki loyalitas tinggi. Dan pagi ini, geng Fabio sedang memilih anggota yang bisa menjemput narkoboy dari anggota geng lain di bandara. Dan karena tidak ada yang berani, Sergio pun akhirnya turun tangan untuk menangani masalah ini. Setelah diskusi itu selesai, barulah Sergio menemui Enzo. Dia membeli jam tangan mewah dari Enzo yang kemarin ia curi sebesar 100 euro atau sekitar 1,7 juta rupiah. Enzo pun menjamin jam tangan itu asli dan Sergio menyadari kalau Enzo adalah maling yang memang handal. Akhirnya, Sergio pun mengajak Enzo untuk membantunya dalam misi menjemput narkoboy di bandara karena anggota gengnya sendiri tidak ada yang mau membantu. Dan karena Enzo tidak punya alasan untuk menolak, akhirnya Enzo pun menyanggupinya. Pada saat Enzo berada di rumah Sergio, ia bertemu dengan Alicia yang antusias membicarakan serial kartun Jepang berjudul Steel Jig. Lama-lama Enzo pun menyadari ada sesuatu yang aneh melihat sosok wanita dewasa yang membahas kartun robot seperti anak kecil. Yang beberapa saat kemudian baru dijelaskan oleh Sergio kalau Alicia ini mengalami gangguan jiwa sejak ibunya meninggal.
Kondisi itu membuat Alicia selalu menggabungkan dunia nyata dengan kartun favoritnya, sehingga selalu menganggap bahwa orang-orang di sekitarnya itu juga merupakan bagian dari anime Steel Chick ini. Setengah jam kemudian, Sergio menjemput anggota geng musuh di bandara, tapi saat itu salah satu sedang mengalami overdosis dan minta dilarikan ke rumah sakit. Namun alih-alih menolongnya, Sergio justru membawanya ke bangunan terbengkalai dan melanjutkan transaksi narkoboynya dibantu oleh Enzo. Mereka lantas naik ke lantai 9 karena kata Sergio cuma di lantai itu yang dialiri air bersih. Sayangnya sebelum transaksi ini diselesaikan, anggota geng yang overdosis itu akhirnya meninggoy duluan. Temannya pun menyalahkan Sergio karena gak mau membawanya ke rumah sakit. Ia marah dan tanpa pikir panjang langsung menembak Sergio. Sementara Enzo yang cuma menonton pertengkaran ini juga ikut tertembak dan langsung jatuh ke lantai dasar. Anehnya, Enzo cuma pingsan sesaat, lalu kini ia sudah sehat kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Enzo pun lalu pulang ke apartemen dengan kondisi bahu yang tertembak. Alicia sempat menyambutnya karena ia menunggu ayahnya pulang. Tapi Enzo tak mungkin menceritakan hal yang sebenarnya kepada Alicia, sehingga ia pun langsung ke apartemennya sendiri. Enzo lantas memeriksa luka tembaknya yang ajaibnya tidak terasa sakit sama sekali. Setelah itu, Enzo pun ingin menenangkan pikiran dengan nonton TV. Tapi Alicia justru ribut di depan apartemen Enzo. Hal itu langsung membuat Enzo kesal. Enzo pun seketika terkejut melihatnya bisa menjebol pintu hanya dengan sekali meninju. Meskipun tujuan awalnya hanya ingin membuat Alicia pergi, tapi sekarang Enzo malah menemukan hal baru. Ia lalu mencoba mendorong kulkas yang jadi terasa sangat ringan. Setelah itu Enzo pun membenggokkan besi yang jadi terasa sangat mudah, yang akhirnya membuat Enzo memiliki ide lain. Ide itu ternyata adalah membobol sebuah ATM. Berhubung Enzo memiliki bakat super yang membuat tenaganya berkali-kali lipat menjadi lebih kuat, ia bisa membawa mesin ATM itu ke apartemennya dengan sangat mudah. Dan supaya tidak dikenali, Enzo pun memakai penutup wajah dan hoodie. Tapi aksinya ini terekam CCTV yang membuatnya jadi viral. Orang-orang pun menyebutnya sebagai penjahat super. Akhirnya malam ini Enzo pun bisa makan enak karena ATM-nya bisa ia cairkan sendiri. Keesokan harinya, Enzo pun memeriksa luka tembaknya yang udah mulus lagi seperti tidak terluka sebelumnya. Ini aneh tapi nyata. Setelah itu, Enzo pun keluar dari apartemen dan ia bertemu dengan Alicia yang sedang dikepung oleh geng Fabio. Ternyata Fabio mencari Sergio yang menghilang dari kemarin. Saat ini Fabio harus membayar kepada Nunzia, pimpinan geng lawan, tapi ia sendiri belum mendapat narkoboy yang ia pesan. Tapi tentu saja Alicia tidak tahu di mana ayahnya, karena ia pun juga menunggu sang ayah pulang. Dan pada detik itu Enzo pun ingin menolong Alicia, tapi ia terpaksa pergi karena Fabio mengusirnya. Dan Enzo sesungguhnya tidak ingin berurusan dengan geng Fabio lebih jauh. Fabio kemudian meminta anak buahnya untuk menggeledah apartemen Alicia. Ia curiga kalau Sergio bersembunyi di suatu tempat. Alicia sebenarnya sudah menjelaskan kalau ayahnya ini belum pulang, tapi ia berpikir kalau ayahnya ini malah diculik oleh Raja Api dari serial Steel Chick, yang membuat Fabio kesal karena mengira Alicia ini gak serius jawab pertanyaan. Fabio pun kemudian mengancam Alicia akan menghabisinya, yang untungnya Enzo datang tepat waktu. Enzo yang memakai masker dan hoodie itu tanpa ragu-ragu langsung menghajar anak buah Fabio. Dan anehnya saat anak buah Fabio melawan, Enzo tidak merasakan sakit sama sekali. Fermere.
Setelah itu Enzo langsung mengajak Alessia pergi ke apartemennya untuk menghindari Fabio yang kemungkinan bisa datang lagi sewaktu-waktu. Sesampainya di apartemen Enzo, Alessia merasa sangat senang dan berpikir kalau Enzo ini adalah pahlawannya di serial Steel Jake. Hingga ia pun memanggil Enzo dengan sebutan Hiroshi Shiba. Setelah itu, Alessia pun jadi tertawa saat melihat banyak uang dijemur di apartemen Enzo karena terkena tinta keamanan dari mesin ATM. Alessia pun menasehati Enzo supaya tidak menggunakan kekuatan supernya untuk mencuri. Menurut Alessia, harusnya Enzo memanfaatkan kekuatannya itu untuk menolong orang lain. Misalnya dengan menyelamatkan ayah Alessia dari penculikan. Yang seketika hal itu membuat Enzo merasa bersalah karena faktanya ayah Alessia sudah meninggal setelah tertembak kemarin, bukan karena diculik musuh. Malamnya Enzo pun gak bisa tidur. Ia kemudian membuka kotak kacamata milik Sergio yang kemarin terbawa saat membantunya menyelesaikan transaksi narkoboy. Di sana Enzo menemukan sebuah peta yang tampaknya merupakan rencana geng Fabio untuk melakukan perampokan. Dan esok paginya Enzo pun berniat melakukan beberapa hal yang membuatnya harus menitipkan Alessia di panti asuhan. Dulu Alessia memang pernah dititipkan di sini ketika ia masih kecil. Tapi sekarang Alessia tidak mau berada di tempat ini lagi. Sampai Enzo pun memaksanya untuk membuat sesuatu seperti orang-orang yang ada di sini. Alessia pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan hobi merajutnya. Dan Enzo berjanji akan menjemputnya nanti sore. Setelah mengantar Alessia ke panti asuhan, Enzo pun pulang lagi ke apartemennya untuk mempelajari peta itu lebih lanjut. Sementara itu, geng Fabio masih bingung dengan menghilangnya Sergio. Selain masalah itu, mereka juga harus memikirkan bagaimana cara membayar geng Nunzia yang sudah menagih karena Fabio cuma diberi waktu 1 minggu aja. Rika, anak buah Fabio, mengusulkan untuk berutang lebih dulu, tapi si narsistik Fabio itu merasa gengsi. Mereka lantas pulang ke markas dan dikejutkan oleh kedatangan anak buah Nunzia. Rupanya mereka telah menemukan mayat Sergio yang tertembak, sekaligus anggota mereka yang juga telah tiada. Geng Nunzia ini menegaskan bahwa meskipun Sergio meninggoy, bukan berarti Fabio bisa mangkir. Akhirnya Fabio pun mengaku kalau ia belum mendapatkan narkoboy yang ia pesan. Tapi tentu aja geng Nunzia gak mau tahu. Yang jelas ia sudah mengirimkan anak buahnya untuk menyerahkan barang haram itu. Jadi sekarang Fabio harus membayarnya. Fabio yang kebingungan itu akhirnya memutuskan untuk merampok. Sesuai dengan rencana yang sempat mereka rancang bersama Sergio. Berdasarkan rencana awal, Fabio memperkirakan kalau mobil itu nanti membawa uang 200 ribu euro atau sekitar 3,4 miliar rupiah. Mereka kemudian menunggu di mobil pengirim uang di tikungan jalan dan sudah melengkapi diri dengan senjata api. Fabio yang kebingungan itu akhirnya memutuskan untuk merampok sesuai dengan rencana yang sempat mereka rancang bersama Sergio. Berdasarkan rencana awal, Fabio memperkirakan kalau mobil itu nanti membawa uang 200 ribu euro atau sekitar 3,4 miliar rupiah. Mereka kemudian menunggu di mobil pengirim uang di tikungan jalan dan sudah melengkapi diri dengan senjata api. Namun sial bagi Fabio karena sebelum ia beraksi, sudah ada orang yang lebih dulu menghentikan mobil itu dan langsung merampas 200 ribu euro incarannya. Dan orang itu gak lain dan gak bukan adalah si penjahat super alias Enzo. Sementara itu, Enzo pun memperoleh untung besar dari hasil rampokannya ini. Ia kemudian membeli barang-barang baru untuk keperluan nonton film di apartemennya. Sesaat apartemennya jadi punya home cinema sederhana yang bisa ia nikmati sendiri. Lucunya, ia membeli DVD serial Jake lengkap seperti Alessia. Namun belum sampai Enzo menontonnya, tahu-tahu apartemennya didatangi polisi. Enzo sempat terkejut dan panik, tapi ternyata polisi itu hanya mengantar Alessia yang tadinya berkeliaran di jalanan. Polisi ini kemudian berpesan pada Enzo untuk selalu menjaga Alessia yang kesehatan jiwanya terganggu. Alessia sendiri merasa sangat senang ketika ia kembali ke apartemen Enzo.
Meskipun ia punya gangguan jiwa, tapi Alicia juga bisa memiliki perasaan terhadap Enzo. Baginya, Enzo adalah pahlawan dan ia jatuh cinta pada pahlawan itu. Begitu pula dengan Enzo setelah mengenal Alicia beberapa hari ini. Lama-lama ia juga menyukai perempuan ini, terbukti dari Enzo yang membeli DVD serial lengkap Steel Jig dan kini ia nonton bareng sama Alicia. Tapi sayangnya perasaan saling suka di antara keduanya ini justru memicu trauma lain di dalam diri Alicia. Ternyata Alicia tidak hanya trauma akibat kehilangan ibunya. Dulu rupanya Alicia pernah dilecehkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan itu membuatnya tersiksa sampai sekarang. Enzo kemudian berusaha menenangkan Alicia. Ia berharap bisa memulihkan batin Alicia yang saat ini kembali teringat tentang ayahnya. Dan keesokan harinya, Enzo tidak lagi menitipkan Alicia ke panti asuhan. Ia justru mengajak Alicia ke taman bermain yang sepi. Alicia pun merasa senang. Dulu saat ia masih kecil, sang ayah sering ngajakin ia ke sana. Dan tidak cuma di taman bermain, Enzo juga mengajak Alicia ke mall untuk bersenang-senang. Alicia yang kemarin berteriak histeris dan menangis, kali ini ia sudah bisa tertawa lepas. Ia bahkan bercerita banyak hal tentang serial Steel Jig yang kali ini sudah tidak mengganggu Enzo. Sampai mereka berdua pun tiba di depan toko pakaian yang membuat Alicia berhenti. Akhirnya Enzo pun membelikan gaun itu untuk Alicia dan hal itu membuat Alicia sangatlah senang. Pada titik inilah keduanya menyadari kalau mereka saling mencintai. Enzo yang selama ini hidup sebatang kara merasa senang dengan kehadiran Alicia di hidupnya. Sedangkan Alicia yang butuh sosok pelindung seketika terjawab dengan munculnya Enzo di hidupnya. Sayangnya perasaan senang itu gak bertahan lama. Alicia lagi-lagi meminta Enzo untuk menyelamatkan sang ayah yang membuat Enzo kesal dan tanpa sadar berkata kalau Sergio telah COD dengan malaikat. Dan hal itu tentu saja membuat Alicia terkejut. Ia kemudian marah pada Enzo dan memilih pulang naik kereta atau tram. Sementara itu, Enzo yang menyadari kalau Alicia marah padanya menjadi sangat menyesal. Dan tanpa pikir panjang, Enzo langsung menyusul Alicia, bahkan menghentikan kereta dengan tangan kosong. Ia menggunakan kekuatan supernya hanya untuk minta maaf dan memberi penjelasan kepada Alicia itu. Tapi Enzo lupa kalau harusnya ia memakai masker dan hoodie untuk menyamarkan identitasnya. Karena kalau ia menggunakan kemampuannya di hadapan publik seperti ini, cepat atau lambat orang-orang akan mengetahuinya sebagai penjahat super yang sering ngerampok ATM. Tapi tampaknya Enzo nggak peduli dengan hal itu. Ia hanya ingin menyelamatkan hubungannya dengan Alicia. Dan kini ia berjanji untuk membawa Alicia bertemu dengan sang ayah. Beberapa saat kemudian Enzo dan Alicia pun tiba di rumah sakit. Dan akhirnya Alicia bisa bertemu dengan mendiang ayahnya yang udah terbujur kaku. Tadinya Enzo mengira kalau Alicia ini akan menangis. Tapi perempuan itu tampaknya sudah ikhlas dan merelakan sang ayah pergi dengan tenang. Sementara itu di lain tempat Fabio yang masih kesal gara-gara si penjahat super telah merampas targetnya. Ia pun mulai menyelidiki siapa penjahat super yang sebenarnya ini. Dan berdasarkan pencariannya di internet, sang penjahat super memang selalu menutupi wajahnya, jadi tidak ada yang bisa mengenalinya. Sampai akhirnya Fabio menemukan berita viral tentang pria yang menghentikan kereta tanpa alat bantu. Orang-orang pun mengira kalau dialah si penjahat super, yaitu Enzo. Sementara itu, Enzo yang identitasnya mulai terbuka ini langsung ngajakin Alicia pergi dari sana. Mereka harus kabur sebelum para polisi menemukannya dan menangkapnya atas perampokan mesin ATM. Setelah itu, Enzo dan Alicia meninggalkan apartemen dan menuju tempat yang harusnya terpencil dan tidak diketahui orang-orang. Sedangkan Fabio yang sudah lama mengamati bersama Tazi, diam-diam mengikuti Enzo dan juga Alicia. Gak lama kemudian, Enzo pun memutuskan untuk menginap di motel untuk sementara waktu, setidaknya malam ini. Enzo dan Alicia bisa beristirahat dulu. Seperti biasa, Alicia pun mengoceh tentang Steel Jig yang kali ini didengarkan dengan sangat cermat oleh Enzo.
Celakanya ketika Enzo dan Alessia akan tertidur, tahu-tahu Enzo mendapat telepon yang ternyata berasal dari Fabio. Pria itu rupanya sudah berada di penginapan Enzo. Dan dengan cepat Fabio pun menembak Enzo dengan obat bius sehingga membuat Enzo jadi gak berdaya. Sementara itu Tazi juga langsung membawa Alessia pergi tanpa bisa ditolong oleh Enzo. Dan beberapa saat kemudian Enzo pun terbangun dan seluruh tubuhnya udah terikat. Di sampingnya sudah ada Fabio yang langsung bertanya pada Enzo mengenai kekuatan supernya. Karena Fabio yang psycho ini ingin menghancurkan kota dengan meledakkan seluruh kota dengan bom raksasa. Rencananya ia ingin memasang bom di tempat yang ramai seperti stadion. Tapi Enzo gak peduli tentang hal itu, ia masih gak mau jawab pertanyaan Fabio. Dan sialnya Fabio punya ancaman lain. Saat ini Alessia sedang bersama Tazi dan siap menghabisinya kalau Enzo gak mau menuruti permintaan Fabio. Jadi dengan amat sangat terpaksa supaya Tazi tidak melukai Alessia, akhirnya Enzo pun membocorkan rahasianya. Enzo lantas membawa Fabio ke tepi sungai, tempat ia dulu hampir tenggelam. Setelah itu Enzo minta Alessia agar dibebaskan, tapi si kejam Fabio menolaknya. Sementara itu Alessia yang diculik oleh Tazi memohon pada pria itu untuk segera dibebaskan. Bahkan Alessia pura-pura ingin ke toilet supaya Tazi dapat melepaskan ikatan di tangannya. Enzo sendiri menyadari kalau nasib mereka kini berada di tangan Fabio. Dan di saat Enzo merasa dilema, tahu-tahu geng Nunzia datang dan langsung menghabisi Fabio. Di saat yang bersamaan Alessia berlari ke arah Enzo yang membuatnya tanpa sengaja malah tertembak. Enzo pun merasa sedih luar biasa. Ia tak tahu permasalahan Nunzia dengan Fabio, tapi kenapa Alessia malah jadi korbannya. Ia pun minta maaf pada Alessia dan meminta Alessia untuk bertahan. Namun sayangnya Alessia udah sekarat. Tapi di ujung napasnya ini Alessia berpesan pada Enzo untuk menggunakan kekuatannya ini demi kebaikan. Enzo harus banyak menolong orang-orang, bukan menjadi perampok yang bisa merugikan banyak pihak. Dan setelah itu Alessia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan Enzo kembali sendirian di dunia ini. Sementara itu Fabio yang tenggelam di sungai ternyata masih hidup. Pagi ini ia bisa naik ke permukaan karena ternyata Fabio juga meminum limbah radioaktifnya yang membuat tubuhnya menjadi kuat sekali. Fabio kemudian bersiap meraih targetnya yang lain karena saat ini ia telah menjadi manusia super. Fabio sengaja mengubah penampilannya lantas menuju markas Nunzia. Ia pun ingin balas dendam. Bahkan Fabio ingin balas dendam dengan cara yang sangat menyakitkan, lalu merekamnya. Kalau orang-orang tidak ada yang memperhatikannya, maka Fabio ingin menjadi viral dengan caranya sendiri. Oh, cincin. Azione. Sementara itu Enzo yang kembali menjadi sebatang kara meratapi kesedihannya ditinggal oleh Alessia. Ia nggak punya semangat hidup lagi sedangkan para polisi mulai mencarinya. Namun tiba-tiba sebuah tragedi telah terjadi. Dari kejauhan Enzo bisa melihat mobil mengalami kecelakaan dan dua orang polisi menyelamatkan pengemudinya yang merupakan seorang wanita. Tapi masih ada korban lain di dalam mobil itu, yaitu seorang anak kecil. Enzo pun segera menyelamatkan anak kecil itu dan dengan kekuatannya, ia bisa mengeluarkannya tanpa kesulitan. Kebaikan Enzo ini membuat wanita ini merasa senang. Dan saat itu terjadi, Enzo baru menyadari kalau menolong orang ternyata bisa sebahagia ini. Ia juga teringat dengan pesan Alessia sebelum ia meninggal. Dan bertepatan dengan momen itu televisi menyiarkan video viral Fabio menghabisi kawanan geng Nunzia sendirian. Dan kali ini Fabio akan meneror suatu tempat yang ramai menggunakan bom.
Ia ingin mendapatkan perhatian dari orang-orang dan mengumumkan dirinya sebagai teroris paling berbahaya sedunia. Enzo seketika berpikir kalau Fabio akan mengincar stadion seperti yang dulu pernah ia katakan. Jadi tanpa buang-buang waktu, Enzo langsung pergi ke stadion dan mencari Fabio. Gak lama kemudian mereka pun bertemu di area luar stadion. Enzo pun berusaha menahannya untuk membatalkan bom itu. Sayangnya Fabio kini menjadi orang super juga, jadi sangat sulit untuk mengalahkannya. Bahkan Fabio justru mempermainkan Enzo sampai ngajaknya bertarung di dalam stadion. Dan Fabio pun kabur dari kejaran. Itupun ia masih sempat mengaktifkan bom yang membuat Enzo sangat panik. Akhirnya Enzo pun langsung membawa bom yang ada di dalam mobil itu menjauh dari stadion. Di tengah rasa paniknya ini, Enzo berniat meledakkan bomnya di sungai. Ia bahkan harus berlari karena jalanan sangat macet. Sialnya ketika ia sudah sampai di jembatan, Fabio kembali menemuinya dan ingin membuang bom itu di tengah keramaian orang. Tapi untungnya Enzo bisa menangkapnya kembali dan membawa Fabio bersamanya terjun ke sungai. Akhirnya teror bom itu pun selesai dan Fabio meninggoy di tempat. Sekarang Enzo tidak lagi dikenal sebagai penjahat super. Berkat keberaniannya yang hampir mengorbankan nyawanya sendiri, Enzo telah menyelamatkan para penduduk kota Roma dari bomnya Fabio. Ia pun berhak mendapat julukan sebagai pahlawan super. Jadi sesuai dengan pesannya Alessia, sekarang Enzo menggunakan kekuatannya itu untuk menolong orang-orang. Dan untuk mengenang Alessia, sekarang Enzo menjadi superhero dengan ia memakai topeng rajut buatan Alessia.